Sekarang kita belajar tes katalase dengan cara tabung. Tampak botol berisi H2O2 3%. Dengan pastur pipet, kita pipet H2O2 3% dan kita masukkan ke dalam biaan cair berisi kuman yang berusia 24 jam. Biasanya digunakan medium cair Tritikis soybrot. Kita lihat adanya gelembung-gelembung pada permukaan biaan cair tersebut. Apabila ada gelembung, maka hasil reaksi katalase adalah positif.